Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat tutorial pemasangan saklar tempel. Ini saklar tunggal ya, tempel di luar satu biji. Oke, kita memerlukan beberapa bahan, diantaranya lampu untuk testing kita, dan ini fitting. Dan cara pemasangannya ini ada di tutorial yang kemarin di pojok sini. Di video sebelumnya ada kok. Selanjutnya kita butuh NGA 1 jengkal. Setelah bahan-bahan terkumpul, kita mulai merangkainya. Kita kupas dulu NGA-nya. Ini NGA-nya udah hitam ya, menghitam tembaganya karena bekas, tapi ya nggak apa-apa. NGA 2,5 mili. Terus kita tekuk. Ini gambarannya dari plafon turun ke tembok saklar kita ya. Oke, seperti ini. Terus kita kupas juga bagian ujung satunya, ini untuk masuk ke arus PLN atau sumber listrik dari meteran. Setelah terkupas seperti ini gambarannya nanti, lalu kita ini pasang. Cara pasangnya gimana? Ini dari bawah ke atas. Cara pasangnya tinggal colokin aja. Nah, ini udah bisa. Kalau ngelepasnya tekan itu baru ditarik. Oke, satunya juga kita dapat yang atas, yang outputnya dari saklar atas. Oke, seperti ini ya. Tapi ini kurang rapi, kita rapiin dulu biar tidak miring ya. Oh, masih miring, mohon maaf, saya rapikan dulu ya. Kita geser yang sini dikit. Nah, gini kan enak, sejajar. Selanjutnya kita pasang arus 220 volt AC yang kabel hitam dapat arus, terus yang biru dapat netral. Usahakan atau wajib ya, kalau masang sumber itu arusnya masuk ke saklar, jangan masuk ke fitting. Percuma kalau nanti ganti lampu, fittingnya udah dilepas kok masih nyetrum ya, gara-gara kebalik. Standarnya begini ya. Oke, setelah itu kita cek dulu arusnya apakah udah bener. Nah, kalau ini kan udah pas, yang ini netralnya tidak ada arusnya. Oke, kita cek yang bagian fitting, nggak kelihatan, kita geser. Nah, ini belum ada ya, kita tekan. Nah, udah ada arusnya. Beda kalau dapatnya netral. Oke, selesai, kita tinggal uji coba. Nah, kita sudah di tahap terakhir, kita coba saja menggunakan lampu 6 watt. Oke, kita putar, kita tekan saklarnya. Nah, selesai. Sekian dari saya. Jika ada yang kurang jelas, tanyakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.